Sukacita dan kegembiraan bersama di tempat ini. Tanda syukur dan limpah terima kasih kita kepada Tuhan atas segala anugerah, kebaikan, kemurahan dan kasih setianya yang senantiasa melimpah bagi hidup kita dan perjalanan perjuangan kita di dunia ini. Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Sejak dari kemarin sore hingga pagi ini, dalam perjalanan menuju ke Puyuela, kita bertemu dengan keluarga besar empat gudang di Puyuela ini. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu, menyiapkannya untuk kita sekalian. Semuanya itu bukan dari kemanusiaan yang menggerakkan secara lahiriah saja. Bukan saja karena mereka mau menjaga nama baik mereka sebagai Puyuela, tetapi bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam hati mereka sekalian. Ketika berkunjung dari mana sama sampai dengan Puyuela, kekuatan kekristenan kita terajut dalam Katolik begitu besar. Lebih banyak orang Katolik yang berkunjung, yang berkumpul di kampung-kampung ini. Paling tidak ada tetesan darah yang mengalir di dalam diri jemaat orang-orang Kristen yang berasal dari nenek moyang yang satu dan sama di kampung itu, dari mana sama sampai Wai. Tetapi sesungguhnya di Puyuela ini, tetesan darah itu mengalir dari orang Kristen Protestan, terpecah karena barang baru itu, sehingga mereka menyingkir dari tempat ini menuju ke Wai ini, juga ke Afrika, Pemeda, dan di kampung-kampung terdekat. Sehingga keunikannya bahwa kampung ini kampung Kristen, bukan kampung Katolik, kampung Kristen Kristen. Dan hari ini orang Katolik yang buat misa di tempat ini sesuatu yang luar biasa.
kita tidak mengakui sebuah perbedaan agama itu sebagai pemecah belah kehidupan, tetapi kita mengakui sebuah tetesan darah dari para leluhur yang senantiasa menetap dalam diri setiap manusia, anak cucu itu, yang menghimpun kita menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan. Boleh kita mengakui agama secara berbeda, tetapi tetesan darah itu kita tidak bisa menyangkal. Keempat gudang ini memang gudangnya masing-masing, tapi kamu cek satu persatu, pasti ada darah tetes gudang net mau asawa, mau gudang asamau lawa, mau gudang asamai lonwa atau kaminglet yang kolam. Hanya rumah gudang saja perayaan Ekaristi ini yang mempersatu dalam satu kesatuan, mempererat persaudaraan kita. Kita berbeda dalam agama, tapi kita satu dalam Kristus. Sehingga kita bersama bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang kita alami. Segala sesuatu dari Allah, karena Allah dan kepada Allah. Tua bersama anak-anak dan nenek cucu di kampung Puyuhera ini, sebagai penghuni di sini, menyampaikan selamat datang, selamat kita bertemu di dalam acara misa syukuran hari ini. Gudang induk yang pertama itu, yang satu masih ada di Palmeswa itu nama langgar itu. Seluruh kampung itu gudang. Meswa ini yang namanya Wang Maida. Kemudian setelah mereka berkembang, tercipta lagi tempat gudang lagi. Bapak Penatua bersama Satuan Majelis Umat Pol Maida, pos pelayan di Pol Maida. Ini Penatua yang baru yang diganti dari kemarin, bukan yang Bapak Damas dari Puyuhera. Sekaligus saya dengar sebagai ketua panitia mempersiapkan segala sesuatu dan karena itu tadi Romo sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus hadir sebagai orang Puyuhera, hadir dalam diri orang Puyuhera sebagai orang Puyuhera, mempersiapkan segala sesuatu dari awal dan juga menerima kita semua, membangun persekutuan sejati mulai dari awal sampai tersenyum pada hari ini. Baik, sampai dari
Salam hormat saya untuk Bapak Benar para pengurus dan pemimpin gereja Omega. Salam hormat dan kita terima kasih sebesar-besar dan segala tanya atas ceritanya semua yang terjadi yang telah Bapak memberikan kita sekalian pada perayaan paling tidak persiapan dari awal hingga hari ini. Ada istimewanya bahwa dalam kunjungan dari kampung ke kampung hanya Puhela saja yang meminta berkat khusus untuk lebih santai melalui perubahan tangan hamba ini. Semoga percikan air ke atas kampung ini membersihkan, menguduskan dan memberkati. Dan karena itu oleh pertakan tanganku ini dan dengan bantuan doa restu Bunda Maria serta para kudus kalian kampung Puyela dan kami sekalian senantiasa dipimpin, dilindungi, diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. We'll be right back.